pertandingan bola sepak antara Indonesia dan Thailand 1998 Tiger Cup Group Stage. Okey, ini game yang paling pelik dalam dunia sebab mana ada game yang orang skor on goal lepas tu dia tepuk tangan ni macam. Mana lagi ada game yang ada player nak step cilabet, dribble bola naik atas ni macam. Apa ubat dia salah telan ni? Mana lagi ada game yang lepas striker dah skor dia marah keeper ni opponent kenapa tak save? Pukimaklah perangai sial. Tolonglah sial, siapa boleh tolong layankan ni game? Kima padang ya ampun. Dah terang-terang Indonesia dan Thailand dua-dua tanah face Vietnam dalam semi-final. Jadi dua-dua nak buang ni game. Kau tengok dia punya passing pun. Budak-budak main bola hari Sunday pun tak main ni macam. Dengan padang yang macam tai. Pukimak berkecah. Dengan keeper ni macam. Aku punya bingit lah tengok ni keeper. Kau tengok dia passing. Macam training game. Padahal stadium penuh. Bola jatuh kepada player Thailand nombor 21. Okey, ni part baru Thailand nak start main. Thailand gelik tepi sikit dan left foot masuk ke dalam gol. Keeper tak ada chance. Ini pun Thailand pun menyesal dia dah skor ni gol. Okey, bola start balik. Thailand passing kepada tengah. Thailand passing ke kanan. Dia dribble. Kau tengok ah, keeper. Keeper main left back ke apa ni? Denny, puki mak. anak keeper sekarang nak set Cilavet nak bawa atas. Mana punya keeper ada main ni macam? Mana keeper yang ada magic power boleh appear kat left back ni macam? Puki punya padang macam sial. So far Indonesia dominate. Thailand so far tak ada niat nak main bola ni game. Dia nak main ball play je. Dia takut sangat dengan Vietnam. Dia takut Vietnam main pantat dia. Kau tengok dia kasi gol masuk tu macam aje. Cilavet lagi sekali. Kenapa dia tak naik? Kau tengok Indonesia main passing-passing kat bawah. Dia nak relax dengan dia punya rokok gudang garam. Thailand striker dah mengamuk. Dia nampak ex-girlfriend dia. Dia nak rimbat. Indonesia so far Thailand dapat bola. Thailand on the counter attack. Thailand dia pass ke kanan. Dan right wing Thailand. Dia bawa ke tengah. Ni confirm. Defender semua dah nak malas nak main. Dia passing. Keeper. Pam. Goal. Thailand menjaringkan gol lagi. Indonesia dia tengah fikir macam mana aku nak skor lagi ni. Cilavet dengan bola lagi. Passing balik ke Cilavet. Final whistle. Kerana ni dua-dua team memang haprak, tak boleh guna. Buang masa aku tengok ni game. Ada keeper nak step Cilavet, nak step Ronaldo. Ada player yang skor on goal, tepuk tangan. Aku tak faham.